Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Kaparipa Kuliner. Di video kali ini saya mau bikin bebek goreng. Bahan yang sudah saya sediakan: cabai hijau, bawang merah, bawang putih, gula jawa, asam jawa, bebek yang sudah saya ungkep. Maaf waktu opening tadi kamera saya off. Ini bebek satu ekor udah saya ungkep dengan bumbu-bumbu antara lain bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, laos, serai. Untuk bumbu-bumbu ungkepnya nanti saya tulis di deskripsi aja ya. Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sambil menunggu bebeknya empuk, saya mau blender dulu cabai dan bumbu-bumbu sekarang yang lain. Sekarang saya mau goreng bebeknya. Minyak udah panas. Saya mau taburi dulu tepung terigu. Bebeknya sampai garing baru kita angkat ya. Bebeknya sudah kering, saya mau angkat. Kita balik bebeknya. Kita angkat dulu bebeknya. Saat ini saya baru mau goreng cabenya. Saya mau goreng dulu cabenya. Sudah blender tadi. Tambahkan dalam. Gula merah. Tambahkan rasa
cabenya udah matang. Saya mau angkat dulu cabenya. Untuk gula dan garam sesuai selera ya. Bebek goreng yang sudah matang. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Silahkan dicoba resepnya ya. Terima kasih.